Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adelia Amifatu Zahra. Ya, Melani Putri Banuati. Saya Marcella Jitius Nurmaria. Nama Tarin Firdaus. Farinaldo Safia Salsabila. Teknik Informatika, jalur beasiswa asal dari Gunung Putri Bogor. Prodi Sistem Informasi. Aku masuk RF ini menggunakan jalur beasiswa studi, jalur aspirasi. Dan aku berasal dari daerah Bogor. Sistem Informasi. Saya mendapatkan beasiswa KIPK di STTNF. Saya berasal dari Bogor. Teknik Informatika, jalur beasiswa asal dari Bogor. Bisnis Digital, jalur beasiswa asal dari Depok. Bisnis Digital, saya masuk ke NF ini lewat jalur beasiswa studi. Saya berasal dari kota Depok. Bisnis Digital, saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah, dan saya masuk ke Nurul Fikri melewati jalur reguler. Senang, alhamdulillah bisa keterima di sini tanpa membayar sepeser pun. Karena saya bisa mendapatkan kesempatan saya untuk belajar kembali di perguruan tinggi ini. Saya dapat jalur beasiswa skema 1 ya, itu dapat uang sakunya juga. Setelah saya gap year 2 tahun, akhirnya saya bisa dapat kuliah di sini. Memudahkan saya untuk berkuliah dan meringankan beban orang tua saya. Karena zaman sekarang tuh zaman teknologi, jadi beli makanan juga harus online, pesan baju juga harus online. Jadi saya perlu belajar juga untuk teknologi, karena dunia sekarang itu dunia canggih gitu. Kita belajar tentang database, analisis, statistika, dan bagaimana cara kita membentuk suatu sistem dalam membangun sebuah perusahaan. Peluang kerja di era digital seperti sekarang sangat terbuka lebar. Sangat mudah untuk menjangkau belanja dimanapun. Dan bisnis kita ini saya pikir akan bagus untuk kedepannya dari segi pekerjaan maupun bisnis yang dapat kita bangun. Dari e-commerce yang ada juga bakal menarik kita. Jadi intinya tuh potensi tadi. Terima kasih. Saya semoga bisa mendapatkan ilmu, banyak ilmu yang bisa saya terapkan di dunia pekerjaan nanti. Saya dapat mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari para dosen yang mengajar di sini. Lalu saya juga bisa menambah relasi yang ada di sini sehingga ketika saya bekerja nanti mungkin bisa dapat teman bisnis di sini atau mungkin partner bisnis ini juga. Harapan saya pastinya pengen lulus dengan cepat, terus bantu orang tua, dan pengen lulus dengan cum laude. Bisa memberikan kontribusi terbaik bagi perguruan STTNF, dan mudah-mudahan saya juga bisa lulus dengan predikat cum laude dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Harapan saya kuliah di STTNF agar bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan IPK yang memuaskan. Juga menambah relasi dengan cara mengikuti organisasi. Semangat belajar, semoga cita-cita kalian yang kalian cita-citakan tercapai. Semoga bisa lulus dengan tepat waktu dan juga tercapai semua cita-citanya. Ya, kita tetap giat belajar terus, jangan sampai kita ngulang matkul ya. Saya berdoa semoga kalian semua berhasil. Gagal itu emang sudah ada, tapi teman-teman percayalah, di sebuah kegagalan pasti akan ada keberhasilan yang nantinya akan membawa teman-teman ke jalan kesuksesan. Tetap semangat ya.